オムライス。Okay gang, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat datang ke YouTube channel Kuyi Haru-Haru Fishing. Siapa yang baru sampai dekat YouTube channel aku, siapa yang baru singgah dekat YouTube channel aku, dan siapa yang baru jumpa YouTube channel aku ni, aku ucapkan selamat datang gang. Dan korang jangan lupa gang, bantu aku tekan butang subscribe. So pagi ni macam biasa lah gang, kita cari haruan gang. Lihat dekat spot parit sawah ni gang, santai-santai je pagi ni. Target tak ada yang besar-besar pun, target curut-curut je gang. So, semoga ada hasil. Semoga mencakup. Jom, tengok aku mancing ikan haruan sawah. Sampai, geng. So, hari ni kita main dekat parit. Parit sawah, geng. Parit sawah bendang. Ha. Santai-santai je pagi ni. Kita melayan curut-curut. Semoga adalah hasil curut-curut hari ni, geng. Tak minta banyak pun, minta 10 ekor je. Jom kita pakai soft rod Kuyi warna yellow, warna kuning. Okay, soft rod Kuyi warna kuning. Okay gang, jom kita try. Try mancing. Saya kat sini. Tahu ada kan ikan kan. Aduh, jom. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Balingan yang pertama untuk pagi ini. So pagi ni aku pakai setup rod Okuma Nemesis travel rod aku, 612 LB. Macam biasalah, berbalik kerja bawa setup ni senang, kecil kan. Lepas tu aku pairkan dengan reel Devil Craft Castella. Lepas tu line aku pakai Casking XOL 20 LB, leader Bulzen DFC 30 LB, dan soft rod Kuyi untuk design yang terbaru ni, warna kuning. Agak tak ada, nanti kita pindah-pindah lagi tempat-tempat lain kan. Saja je, santai-santai je pagi ni kan. Kalau ada cakup, alhamdulillah rezeki. Kalau tak ada, tak apalah, nanti kita repeat lagi. Dari sebelah tinggi lah. Alhamdulillah gang, strike ikan yang pertama, haruan yang pertama gang untuk pagi ini. Aduh, sabarlah. Curut menggunakan soft rod Kuyi. Alhamdulillah rezeki pagi ini. So kita terus dia. Sudah tu. Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Ada ya curut. Spot tinggi macam ni ada eh. Tinggi gila kan dari atas tu. Curut betul. Hmm.
sekali tengok. Daripada ikan haruan, kita tukar plan lah geng. Haruan tak ada dekat bendang ni. Ada sungai. Ha, sungai kita tukar plan lah geng. Oh. Waduh lah geng. Meletup lah. Kita tukar plan, kita cari sebarau lah geng. Kat sini. Okay, tukar umpan, tukar sinking. Warna hijau, warna hijau. Aku suka warna hijau. Harap ikan pun suka lah. Warna hijau. Okay. Cari sebarau geng kat sini geng. Sebarau, oh sebarau. Lama tak dapat sebarau. Meletup depan ni tadi geng. Dari sana syok pun. Situ. Sekejap tu. Haa, dari sini kan. Kamu guys. Mucuk ni. Ush. Ush. Maka sangkut. Astaghfirullahaladzim. Sayang. Maka sangkut. Tak kena guys, depan ni guys. Tak kena lagi. Ha, makan. Ha, kena guys. Ha. Haruan. Haruan geng yang makan. Ya Allah. Ingatkan ikan separau ke. Haruan lah. As. Bye bye bye. Kita lagi geng. Semualah separau. Haruan yang makan kan. As. Masuk baik lepas kan. Wah, kena geng. Tak ikan aku eh. Oh. Alhamdulillah. Haruan guys. Haruan geng. Besar. Oh. Ay, kena. Alhamdulillah. Cari ikan. Lain haruan yang makan. Oh. Alhamdulillah geng. Oh ya Allah. Hook pun tak kena betul. Jaga hook bahaya. Engkau tu betul dulu. Kuat dengan bagi dia menggelejat. So dia geng haruan. Dapatlah seekor. So ni aku tapau geng. Besar juga ni. Haa. Kan. Haa. Besar geng. Tapau. Alhamdulillah. Tak ada ekor besar. Ingat sebarau geng. Ingat sebarau. Haruan pula. Haa. Baik geng.
Baik. Okay, kan, tukar sinking warna orange juga. Kena guys. Kena guys. Siapa ni guys? Alhamdulillah. Dia yang makan guys. Dia yang makan guys. Alhamdulillah. Kena juga dia. Ikan yang keempat. Lepaskan. Dah kemancing kau balik. Okay guys. Last cast of the day. Malingannya untuk akhir untuk pagi ini guys. Aku pergi pokok ni. Kita repeat lagi kat sini. Bye. Okay gang, alhamdulillah tamatlah mancing untuk pagi ini. So dapat strike 4 ekor, 3 ekor ikan haruan, 1 ekor ikan sungai. Tak pasti lah, tak ingat gang nama ikan tu. Buatlah tapau 1 ekor gang yang besar sikit kan. Balik potong-potong goreng. Okay gang, nanti kita repeat lagi gang dekat spot ni. Spot cantik dia ni sebelakang ni kan, macam spot sebarau. Tapi haruan pula yang makan. Haruan dengan aku tak dapat dipisahkan betul lah geng. Cari sebarang haruan yang makan geng. Pakai sinking pun haruan yang makan. Tak apalah, nanti kita repeat lagi geng dekat spot belakang ni. Tunggu air dalam. Kita try kat belakang ni. Okay geng, terima kasih semua yang menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa geng next video. Jom kita balik. Bye.